makasih loh. Iya. Wah. Kemarin kan kita sudah di dalam, nyoba di luar pulau. Ternyata memang ada juga di tempat luarnya ini, Cek. Aduh, kita di mana? Di sini, Bay, apa? Saya di sini, Bay. Iya, karena di studio. Iya, benar-benar. Nah, jadi mungkin pemirsa kemarin lah nyingo di episode-episode sebelumnya. Kita nyobain makanan, ngejokin informasi tentunya dari Sefu Ramen yang ada di Simpang Tigo Pasar Gubah, Kampung Iwa. Hari ini kita balik lagi tentunya berbarengan dengan aku, Mang Cek Fikri. Dan aku, Bice Bella. Di Ngapo, Mak, itu. Cek mana? Seru outdoornya? Seru nian, apalagi nuansanya malam ini, Cek, kalau kita kemarin. Lagi siang. Siang sudah malam, besok sekarang. Subuh gitu kesini. Belum buka. Belum buka. Jadi mungkin buat pemirsa yang juga dari pagi sampai ke siang, mungkin sampai ke sore sibuk begawi dan nyari referensi kira-kira tempat mana yang punya penampilan dan juga punya tempat yang estetik, lemak dan juga instagramable tentunya. Iya. Ini ada di Sefu Ramen, sekali lagi mungkin kawan-kawan masih ingat dengan namanya Oki Bendo. Iya, dan sekarang berganti jadi Sefu Ramen. Iya. Dan juga Bella baru tahu loh, Kak, kalau ternyata di Sefu Ramen ini ada indoor dan juga outdoor. Ada outdoor. Lah kan kemarin kita lah sudah. Iya sih, cuma Bella enggak bertanya sih. Iya, ngapa enggak bertanya dari kemarin? Coba tanya, Cek, ada enggak outdoornya? Menanda kita keluar wae, Beh. Itu. Ay, malu, Kak. Kak Bella baru di sini. Enggak polo baru-baru masih enggak malu. Inilah penyakitnya pemirsa, wong Indonesia ini, apalagi mahasiswi, pelajar, mah ini hari ketika dia tidak tahu, gengsi malah, lemaklah diam, pejungnya terkacip. Cuma dari kemarin kita pacak nyingok view kayak ini, arahnya ke jalan, sambil kayak kita nyicip minuman hangat. Ngapa lah masih malu dan anda bertanya itu? Jatuh ya, kali memang kalau cewek nih kayak rata-rata gengsi, malu, takut juga nak nanyo, gak salah nanyo. Apa ada salah terkacip? Ibarat ke wong dia nak pergi dan tidak bertanya. Alhasil tersesat, nyasar, lebih malu lagi. Mungkin juga mancik bisa juga nak tahu lah, Cek. Bener, kenapa lah alasannya masih banyak wong Indonesia, khususnya ini pelajar dan juga mahasiswa-mahasiswa yang umurnya 20 tahun ke bawah lah, masih banyak yang gengsi dan malu untuk bertanya. Kita bakal jengok cuplikannya di Ngapo, Mak, itu. Bertanya, ketika guru ngasih kesempatan buat nanya, seringkali kelas malah jadi sepi dan canggung. Nengok kiri, nengok kanan, lihat bawah, gak ada juga yang angkat tangan. Padahal pas kelas kelar, kita buru-buru nanya teman sebelah atau cek HP cari di internet karena masih aja ada yang gak ngerti. Tapi kenapa? Kenapa sulit banget buat angkat tangan dan bertanya aja? Dan apakah malu bertanya kayak gini cuma ada di Indonesia? Oke, anggapan yang sering beredar adalah pelajar Asia itu lebih pasif dibandingin pelajar Barat. Tapi benarkah begitu? Simpelnya banget jawabannya, sejauh ini emang ada perbedaan nilai budaya. Banyak negara Barat lebih nekenin kemandirian, sedangkan banyak negara Asia lebih ngutamain hormat, khususnya sama yang lebih tua. Perbedaan ini singkat cerita bisa ngaruh ke gimana banyak orang Barat oke-oke aja untuk bertanya secara terbuka, sedangkan kita lebih kebiasa bertanya dengan lebih malu-malu lucu. Tapi nggak Indonesia, nggak Amerika, persoalan seputar keaktifan bertanya dan berpikir kritis sebenarnya juga masih jadi PR di mana-mana. Tapi pertanyaannya, kenapa? Mungkin selama ini yang lebih jadi tembok besar penghalangnya adalah bertanya biar paham pelajaran belum jadi prioritas di ruang kelas. Perhatian, waktu, energi kita keburu habis buat hal-hal yang lain. Makanya penelitian ini sampai bilang kurikulum di banyak negara itu terlalu ambis. Standarnya terlalu tinggi, materi terlalu banyak, gundukan administrasi, tambah lagi dengan ujian yang datang bertubi-tubi dan udah kayak urusan hidup dan mati, bikin hari-hari guru dan murid kayak lari-lari ngejar pesawat. Capek banget. Anehnya, usaha kejar-kejaran ini nyatanya nggak bikin kita lebih pinter juga. Oke, ngebayangin itu semua tadi udah jadi kayak kabel earphone yang keluarin dari kantongnya itu belibet dan ngeselin. Oke, terus kita sendiri bisa apa? Tentu aja bisa banyak. Ibarat otot, perilaku bertanya juga perlu dilatih dan dibiasain. Misalnya, coba lihat soal anak SD ini yang pertanyaannya nggak cukup dijawab pakai modal ngafal aja. Selain itu, ikutan nyediain ruang yang kondusif dan aman buat bertanya, biar berbagi rasa takut bertanya ini nggak terus gentayangan.
Caranya dengan sama-sama sepakat kalau pertanyaan diajuin di kelas bukan sebagai bentuk menjatuhkan, ajang cari perhatian, sampai pinter-pinteran, melainkan sesederhana buah dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Jadi kesimpulannya, kenapa kita nggak nanya? Jawabannya bisa disebabin dari berbagai alasan, tapi itu nggak bikin kita putus harapan. Karena buktinya, di sini kita juga punya banyak banget orang-orang yang berani bertanya. Jadi sampai sini, ada yang mau bertanya? Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, pemirsa, kalau kita jingok dan kalau kita pikir ke ini, Bella, sekarang kita baca duduk, nongkrong outdoor kayak ini kan, yo, karena pandemi COVID juga sedang melandai. Kemarin juga Presiden sedang keluar ke keputusan baru bahwa PPKM resmi dicabut di seluruh Indonesia. Jadi yang namanya antigen, yang namanya PCR itu tidak diwajibkan lagi. Jadi kalau kita pikir dulu kan pernah PPKM, lockdown, mal tutup dulu. Iya, malah selama 2 tahun, Ceh. Sehingga banyak lah beberapa kita nih yang agak stres karena di rumah baik, karena enggak ada hiburan. Bener, karena kalau kita pikir ke ketika kemarin mal tutup galo, tempat nongkrong juga tutup galo, juga beskat, berjarak, tidak boleh kita kayak ini, wajib pakai masker. Jadi agak terkekang nih, jadi sekarang ini kita bersyukurlah bahwa tidak ketik lagi yang namanya penyakit COVID-19. Benar, walaupun juga dengan kondisi yang sudah mulai endemi nih, Cek, tapi kita tetap yang namanya jago imunitas tubuh. Benar. Protokol kesehatan pun ini juga masih diterap ke untuk saat ini kan. Dan juga ini mungkin Mace Wice juga selain ada penyakit COVID, masih banyak penyakit-penyakit lain yang kita waspadai nih. Apa be lah itu kira-kira? Mungkin juga Mace Wice nak tahu ada penyakit apa be? Kita lihat di ngapo? Mak itu. Rasa sedih gak butuh perkenalan. Kita semua pasti pernah ngerasain sedih. Saat kita gagal ngakuin sesuatu, pas kita ngerasain kesepian, atau ketika kita kehilangan orang yang tersayang. Tapi kadang, ada sesuatu yang sebenarnya lebih dari sekedar perasaan sedih. Sesuatu yang seringnya kita abaikan. Iyalah, depresi. Ya, dia ini bukan cuma fase atau perasaan sedih aja. Depresi itu penyakit yang bisa pengaruhin pikiran, perilaku, atau bahkan sampai kualitas hidup kita. Dan saking terpuruknya, sebagian orang yang depresi bisa kehilangan motivasi buat beraktivitas. Ya, depresi juga yang jadi penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus bertarung ngelawannya setiap hari, di mana belasan jutanya adalah saudara setanah air kita sendiri. Dan sedihnya, banyak dari mereka yang gak ngedapetin pertolongan. Ini bahaya, karena paling parahnya, depresi bisa bikin seseorang mengakhiri hidupnya. Dan bayangin, mungkin kita ngeliat teman atau keluarga kita yang kelihatannya lagi seneng, ternyata bisa aja lagi berjuang di kondisi ini dan butuhin bantuan. Tapi emangnya, apa yang bikin orang sebenarnya jadi depresi? Oke, depresi itu nyatanya rumit. Saintis bilang kalau depresi bisa kejadian karena adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak. Tapi bukan cuma itu, nyatanya ada faktor lain berkontribusi. Kayak contohnya, genetik. Pasien dengan penyakit tertentu ternyata juga lebih mungkin untuk ngalamin depresi. Dan tentunya faktor lingkungan kayak trauma, kurang dapetin support, kehilangan orang tersayang, sampai masalah hubungan, semua ikutan berpengaruh dalam nimbulin kondisi depresi. Tapi sebenarnya gimana cara kita tahu seseorang itu mengidap depresi? Tentunya kita nggak bisa nentuin sendiri dan harus ke dokter. Tapi kalau menurut panduan yang ada, seenggaknya butuhin 5 dari 9 gejala ini buat seseorang dibilang kena depresi. Kita pun juga gak bisa nganggep kalau orang yang depresi ngalamin gejala yang sama. Karena ibarat lautan, tiap orang bisa ngalamin depresi di tingkat kedalaman yang beda-beda. Mereka yang depresi ringan ngalamin beberapa gejala yang mungkin bisa ngeganggu, tapi masih bisa dikontrol untungnya. Tapi buat mereka yang ngalamin depresi sedang, mungkin mereka ngerasa pengalaman yang sama tapi dalam tingkatan yang lebih parah.
dan jauh di dalamnya lautan depresi, ada mereka yang paling ngebutuhin pertolongan. Mereka yang dengan depresi berat ngalamin gejala yang sampai ngeganggu kegiatan mereka sehari-hari. Bahkan nimbulin perasaan ingin mengakhiri hidup ini. Tapi satu hal yang mesti kita ingat, depresi itu bukan akhir segalanya, walaupun terkadang rasanya kayak gitu. Penyakit ini bisa ditanganin. Jadi selain tahu kondisi mereka, penting juga buat ajak mereka nyari pertolongan dari tenaga medis profesional, atau seenggaknya kita jadi teman yang siap ngebantu di kondisi kayak gini. Dan tenang, gak perlu malu buat minta bantuan, karena sama halnya kayak sakit yang lain, penyakit ini bukan tanda kalau kita lemah, melainkan emang cuma butuh diobatin. Jadi itu dia, depresi. Penyakit yang gak sembarangan, tapi masih sering diabaikan dan disalahpahamin. Makanya penting buat kita nemenin, dengerin, dan ngajak siapapun yang lagi di kondisi ini buat nyari bantuan. Dan seperti biasa, terima kasih. Makasih banyak Mak Cepice, balik lagi kita di Ngapo Mak itu. Jadi kita masih di Sefu Ramen yang alamatnya ada di Simpang Pasar Guba Kampung Iwa, dan kita bakal cicip-cicip makanan lagi nih pemirsa, karena lapar dahulu ini caknya sudah dapat. Ini nak cek menunya. Kira-kira kita pesan apa lah ya? Sudah ada. Caknya kita panggil waitersnya dulu kali ya? Boleh, boleh. Boleh. Sano. Yang mana yang paling mahal? Bermain. Duit kami tidak banyak. Ini aku omelet fried rice. Iya. Ini ada disiram kayak kuah kayak teri kayak. Saus barbecue. Mm-hmm. Banyak dikit. Iya. Kalau Bella kayaknya chicken katsu kari aja. Chicken katsu kari. Itu porsinya gede nggak? Ya. Cocok kalau untuk Kak Fikri porsi kuli nih. Iya, cocok kan kita kalau ada tumpeng enggak. Iya, kita lanjut. Ini seger kayaknya. Wake apa nih? Wake loss. Kalau Kak Fikri yang seger, kalau Bella yang creamy, Be. Apa? Red velvet. Iya. Red velvet. Itu aja deh kayaknya. Oke, itu baik Kak ya. Iya. Iya, makasih Kak. Nah, kita lah mesen, sembari nunggu. Pecahnya kalau nyingok makanan Bella lemak. Makanan bikinnya juga lemak. Apalagi uji emasnya tadi porsinya banyak nih, Cek. Ini porsi? Ini kursi. Oh, kursi. Bukan porsi. Iya. Apa sih? Kita balik-balik. Iya, salah-salah. Iya, tapi ngomong-ngomong, kalau makanan tadi, kita ini kan kadang nyingok makan ini kayak pengen kita habisi galau-galau. Cuman kadang kita juga berpikir bahwa mungkin enggak pemirsa ya, perut kita ini langsung nerima makanan yang sekaligus. Ayo yang kari ramen tadi makan, ada omelet fried rice tadi makan, kira-kira muat apa tidak? Nah, mungkin ini jadi pertanyaan untuk pemirsa yang ada di rumah, kira-kira seberapa banyak sih manusia itu bisa makan dalam sekali waktu ataupun sekaligus. Nah, bakal kita bahas di cuplikan berikut ini di Ngapo Mak itu. Seberapa banyak makanan yang bisa kalian habisin sekaligus? 2 bungkus mie instan, 1 ember ayam goreng, atau segerobak bola daging kesukaan kita? Itu masih biasa, karena ada satu juara dunia yang bisa ngabisin 76 roti isi sosis dalam waktu cuma 10 menit. Ya, ini sama halnya nelan 7 buah hotdog dalam 1 menit. Gila banget. Oke. Tapi sebenarnya seberapa banyak makanan yang bisa manusia makan sekaligus? Oke, kalau menurut penelitian satu ini, pendeknya manusia bisa makan sampai 800 sekian gram makanan atau setara 84 hotdog dalam waktu 10 menit.
Ya, walaupun kelihatannya beda sedikit, nyatanya batas kemampuan ini bikin daya rakusnya manusia sebanding sama beruang coklat dan cuma kalah dikit sama predator satu ini. Dan mungkin ngelihat itu semua kalian bingung gimana bisa ada orang yang makan sebanyak itu padahal 3 bungkus mie aja udah bikin kita mual. Nah, sebenarnya jawabannya gampang. Latihan. Ya, dengan makan sup berkali-kali, para atlet itu jadi bisa ngelatih perut mereka buat bisa ngembang jauh lebih besar daripada manusia biasa. Dan inilah yang bikin atlet satu ini bisa nelen makanan yang banyaknya bisa bikin perutnya segede orang hamil. Tapi bisa gak sih kebanyakan makan bikin perut kita sampai meledak? Jawabannya ternyata bisa. Tapi tentunya gak meledak kayak di film kartun. Karena contohnya, perempuan ini pernah ngalamin bengkak di perutnya yang sampai bikin bolong dan harus operasi. Dan kalau itu selamat, nyatanya ada juga kasus yang meninggal karena kebanyakan makan. Ya, karena kepenuhan, perutnya ngembang sampai ke ukuran yang ngelampauin batas, robek, dan akhirnya merenggut nyawanya. Ya, jadi intinya yang berlebihan emang gak pernah baik, tapi kalau porsi yang kelewat gede bisa bikin makanan biasa jadi bahaya, gimana dengan makanan yang dari awal aja gak biasa? Uniknya dan seremnya, ada kondisi yang bikin seseorang suka nelen benda-benda aneh kayak sabun, cat, sampai yang kita buang di toilet. Ya, bapak ini misalnya yang punya kebiasaan anehnya sampai dibikin karir. Dan menurut portofolionya, dia udah makan 2 tempat tidur, beberapa televisi, belasan sepeda, dan troli belanjaan sampai yang paling gila. Ngabisin 1 buah pesawat utuh selama 2 tahun. Dan ajaibnya kata dokter, semua benda yang dia telan itu gak masalah buat dia karena dia punya dinding pencernaan yang tebal. Sungguh kekuatan super yang aneh. Oke, sekarang kita udah tahu batas rakusnya manusia pas lagi makan. Kita juga jadi tahu kalau pernah ada manusia super yang makan pesawat buat nambahin pengalaman karirnya. Sekarang tinggal kita aja yang segera makan karena dari tadi abangnya udah nungguin di depan gerbang. Dan seperti biasa, terima kasih. Sembari kita bakal nunggu makanan dan kakek bakal review, pemirsa mungkin juga lagi nak ngambil makanan, ngambil minuman, atau nak muat teh, muat kopi, mangko kita sama-sama menikmati makanan yang ada. Tapi pemirsa jangan berikut kemana-mana, karena kita bakal balik lagi di Ngapo Mak Itu. Masih di Ngapo Mak Itu. Jadi kita masih di Seifu Ramen. Ini ada suasana outdoor yang tentunya mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Kalau malam Minggu ya, ini bakal ada penampilan musik live dan musik. Juga iya memanglah malam ini agak tertukar-tukar kalimat ini pemirsa. Bener. Jadi jangan kira bahwa cuma ada indoornya baik tapi outdoornya juga ada. Wah. Sepnya dong ini. Iya, sepnya langsung ini langsung ya. Langsung ngidang gak? Sep, boleh duduk juga? Eh, boleh, kita boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Wah, ini yes, suatu kebanggaan loh, pemirsa. Kita makan dan diantar langsung sama yang masaknya. Bener nih ya. Ini tadi chicken katsu. Kalau yang tadi, Cek, apa? Ini namanya omelette fried rice. Oke. Okay. Terima kasih, Kak. Sep, ya, silakan duduk. Terima kasih ini, ya. Ini kami... agak pedes tau karena langsung diantar ke oleh yang masak yaitu Chef Lingga. Chef Lingga. Iya. Sehat Chef? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mungkin pemirsa banyak yang bertanya-tanya juga, Caknya mudonian Chefnya ini. Lahir tahun berapa Chef? Saya kelahiran tahun 1998. Wow, ini luar biasa. Seumuran ya dengan Cek? Apa? Seumuran ya? 97 beda tahun. Oh iya, 97 beda tahun. Tapi alhamdulillah kalau diomongin seumuran berarti awet muda. Iya, jadi ini Chef sudah hampir berapa kali nulang karena ini jadi tempat favorit, tempat oncak juga. Alhamdulillah. Ya, dari kemarin semenjak namanya Oki Bindo juga sudah sering kesini. Boleh ini Chef diceritakan dulu sama Mang Cek Bice yang mungkin penasaran. Kira-kira di Seifu Ramen ini nyedio ke makanan apa baik menunya? Oh ya, sebenarnya sesuai dengan nama restoran kami, Seifu Ramen.
Jadi kami difokuskan kepada ramen yang merupakan masakan khas Jepang. Dan juga disertai dengan ada menu-menu lain seperti katsukari, omelet fried fries. Sehingga menjadi tempat yang untuk cocok didatangi lah. Iya, benar Nian. Berarti selain makanan juga ada minumannya? Juga ada minumannya. Minuman apa ini chef yang kira-kira biasanya banyak anak-anak muda? Yang recommended muda, lah, yang jadi. Ya, untuk recommended-nya seperti ada kopi-kopian dan juga non-kopi serta ada minuman mocktail yang ini katanya menu baru. Menu baru ya, itu menu baru. Menu baru. Namanya Weight Loss. Weight loss. Kalau dari nama kayaknya untuk nurunin berat badan. Ya, bisa jadi. Weight loss. Tapi aku jarang minum itu. Oh. Sehingga tidak turun. Oh, iya. Minumlah, Sep. Ini, Sep, ada dua menu yang kayaknya kami lah sudah gregetanian pengen nyicipnya. Ini ada omelet fried rice. Jadi ini nasi goreng, apa ini, Sep, yang disaji kayak ini? Itu nasi goreng, cuman nasi goreng khas Jepang. Kalau di Indonesia namanya omelet fried rice. Apa tapi bedanya nasi goreng khas Jepang sama yang kita ini? Ada yang ngomong katanya kalau nasi goreng kita ini kan kadang lebih gelap, lebih banyak kecapnya, ada yang ngomong. Kita lebih cerah sedikit dan juga dibalur dengan telur omelet. Oke. Ini ada saus di atasnya, ini saus apa ini, Chef? Itu saus dari kami sendiri. Memiliki cita rasa gravy. Kita coba dulu, Chef, ya. Top. Tapi kalau kakak misalkan ke Jepang, jangan pesan omelet fried rice. Apa? Namanya omurice. Omurice. Kalau misalnya chicken katsunya ada juga nggak nama Jepangnya? Chicken katsu ya, chicken katsu. Ada chicken katsu ya? Kira-kira ada juga. Ngerti. Dai. Mungkin banget. Tapi kalau di Palembang, kari ini pakai martabak. Ya, bisa. Benar. Kita cicip dulu. Ini kalau ayam yang dipakai, ini ayam apa ini, Sep? Kayaknya yang crispy juga. Ya, itu namanya karage. Karage. Jadi itu menggunakan ayam bagian paha ya, supaya lembut. Oh, bukan dada ya? Bukan. Semuanya ini menggunakan paha. Karena dia pergi ya, kayak dada. Apa, Sep, bedanya ayam paha dengan ayam dada? Bukannya kalau ayam dada tuh lebih banyak dagingnya ya? Ya, lebih banyak dagingnya, tapi teksturnya lebih lembut di paha. Oh, lebih lembut di paha. Oh, baru tahu juga, Bel. Berarti kalau misalnya dada tuh lebih kenyal? Atau gimana? Lebih, bisa dibilang seperti itu. Ngomong-ngomong tentang pengalaman chef yang masih sangat-sangat muda, lahir tahun 1998, tapi perjuangan dan juga karirnya luar biasa. Boleh diceritakan, chef? Karena masih jarang loh aku temuin chef yang umuran muda kayak ini. Kenapa awalnya bisa tertarik untuk terjun di dunia kuliner kayak ini, chef? Ya, sebenarnya saya belajar itu secara otodidak serta dengan membantu orang tua. Karena orang tua juga kebetulan di bidang kuliner. Pernah bisnis kayak mana, Sep? Bisnis siapa yang dibuka sama orang tua? Bisnis warung-warung kecil sih, warung makanan juga. Tapi untuk masakan Jepang ini sendiri, saya belajar langsung dari owner. Karena owner kami salah satunya juga merupakan chef. Yang pernah juga belajar langsung ke Jepang mereka. Makanya tertarik untuk mengeksplor makanan-makanan khas Jepang kayak ini. Tapi kalau masalah penjualan dan juga minat dari masyarakat Kota Palembang ketika launching nama Sefu Ramen, cak mana antusiasme dari masyarakat sini, Sef, dengan masakan-masakan khas Jepang? Antusias masyarakat sini lumayan besar ya untuk waktu kami opening kemarin. Rebranding dari Okibendo ke Sefu Ramen. Cukup besar lah, karena saya rasa mereka juga menikmati cita rasa dari masakan Jepang di sini. Kan chef ini terbilang di umurnya masih muda ya. Yeah. Berarti awal mula chef itu menjadi chef kira-kira umur berapa? Untuk menjadi chef resminya ini mungkin 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk belajar masaknya sendiri udah dari SMP lah kalau nggak salah. Berarti emang dari kecil senang masak? Ya, senang masak lah. Ini SMP cuma ngangkat gas. Sama ngisi galon. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Yang penting kan ada kepercayaan. Ya? Alhamdulillah ada gerakan masih ya. Iya, jadi terus juga, Sep, kalau kita ngomongin masalah menu ke depan, kira-kira ada menu apa nih yang bakal dieksplor? Yang pasti bakal banyak menu yang bakal dieksplor, baik dari ramen ataupun makanan berat seperti ini. Sehingga menjadi minat tersendiri untuk customer datang ke sini lagi. Mantap. Kita belum cicip minumannya loh, Bel. Kita cicip juga minumannya. Kita cicip minumannya dulu ya.
Kalau di sini minuman Bella Red Velvet, siapa? Red Velvet. Red Velvet. Kalau di sini tadi namanya Wickless. Wickless. Oke, kita cicip beberapa menu ini pemirsa. Kita cicip dulu ini pemirsa beberapa menu. Ini Wickless yang katanya dari timun. Iya, dari timun. Dari bahan timun. Dasarnya timun. Agak unik loh. Biasanya jadi lalap. Bener-bener. Ini jadi bener-bener. Ini chef juga yang keluar ke menu baru. Ya, ini. Untuk minuman ada baristanya sendiri. Oh, kalau chef galau. Ya, mungkin. Aku juga chef. Iya, aku juga dia melawannya kan aja Bang. Tidak, bukan tipenya bukan, chef nah. Bukan bidang saya. Oh, iya. Kita cicip. Wih, segar ya. Rupanya timunnya. Aku enggak pernah loh makan timun. Mungkin juga ini. Agak enggak seneng malah chef dengan lalapan. Iya. Pergi lalapan liar. Balapan. Oke. Okay. Bukan lalapan dong. Segar aja. Segar, ada masamnya tapi masih ada. Ada masamnya juga, sepnya ada manisnya juga. Ini enak sih. Sesuai kan berpadu dengan nasi yang lumayan berat terus ditembak dengan minuman yang segar. Ini dahsyat, memang perpaduan yang mantap pemirsa. Kalau red velvetnya kayak mana, Bella? Kalau red velvetnya enak, manis dan creamy. Jadi mungkin macam bicak juga yang senengannya yang kayak creamy cek. Mungkin cocoknya nih ini untuk mesen red velvet ini dan juga makannya yang creamy juga. Bener. Chicken katsu tadi. Mantap. Jadi sekali lagi mungkin buat pemirsa kalau nak kami jabar ke secara rinci dan secara detail tidak bakal habis karena makanan di sini banyak macamnya, minumnya juga banyak macamnya. Yang jelas tempatnya nyaman di pusat kota yaitu Seifu Ramen pemirsa. Alamatnya ada di Simpang 3 Pasar Buba dekat Kampung Iwa. Jadi sekali lagi diantarin untuk pemirsa ke sini biar pacar nyicipi makanan yang sudah Fitri sama Bella Rasoke. Terima kasih banyak Chef atas waktu. Semoga sukses selalu. Amin. Dan kami tunggu menu dan terobosan terbaru dari Seifu Ramen. Terima kasih banyak juga sekali lagi untuk pemirsa yang sudah nyaksi ke kami selama sejam ke belakang dan jangan lupa terus saksikan Ngapuma itu cuma di Pal TV memang punya kita. Atau aku Mang Cik Fikri dan aku Bisa Bella. Kalau Mang Cik Bisa nanyo Ngapuma itu karena Ma inilah kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.